JPO Belahel. Langitnya lagi bagus banget sore-sore. Coba ke atas. Ada seru-seru di atas. Mari kita mulai. Ditutup sih, Om. Rese banget ya, tutup. Padahal bagus dari situ tuh. Iya. Buat ikan. Iya. Pakai filter apa, Om? FD? HND ya, HND. Oh. Berapaan sih, Om? Filter berapaan? 1 jutaan lebih lah. 1 juta. Itu udah paket ya? Paket lebih murah. Oh, paket lebih murah? Saya mau beli satuan aja, nyicil aja, nyicil. Mendingan yang gini apa yang langsung bulat, Om? Kan beda-beda, kalau yang bulat kan yang GND. Yang bulat kan yang ND. Ini kan yang GND. Oh, enggak, maksudnya kan ada yang kotak ini, terus ada yang langsung magnet bulat ke... Oh, tergantung selera sih kalau itu.
Kalau ini semua universal bisa Om ya. Kalau bulat kan, kalau ganti lensa yang lebih kecil, ya nggak bisa lah ya. Kalau ini kan cuma ganti ring-ringnya doang. Oh iya iya. Kita ganti lensa ringnya doang, ganti ini mah tetap dipakai. Iya. Oke. Okay. Dari mana? Hah? Produk bambu Om? Produk bambu. Hmm? Ayo Om. Ketemu teman baru. Aduh deh. Jangan lupa kalau foto gini tuh pakai timer, jadi biar nggak goyang. Soalnya slow speed kan. Tinggi. Seratus speednya dari 8 detik 6 detik. Tengah-tengah tuh ada yang kebuka gitu, kawat tuh keren banget. Yang kawatnya hilang. Kawatnya hilang. Kawatnya di
apa? Buan. Oh iya, ganti om. Apa ijanya? Dresti Pradipto. Dresti.pradipto. Udah boleh ya. Siap. DRE DRE S nah ini nah iya ya ntar saya itu makasih om ya tukaran IG lumayan biasanya yang gitu-gitu bisa dapat. Bisa dapat pelajaran baru, inspirasi baru. Teman baru, ya. Ini kita di time 20 tahun ini berapa nih? 16. Mau jadi kayak gimana?
Apa lagi? Di JPO depan Glael pakai teknik apa namanya, slow speed long range pressure apa namanya, nggak tahu gue. Pokoknya begitulah, semoga jadi tempat hunting lo, inspirasi buat tempat hunting. Oke, thank you semua yang udah nonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dah.